Setelah berstatus tersangka, Dea OnlyFans tidak ditahan lantaran masih berstatus mahasiswa dan hanya dikenakan wajib lapor. 1 tahun aktif membuat konten pornografi, Dea mengaku meraup untung hingga 20 juta rupiah per bulan. Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditangkap di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur 24 Maret lalu. Penangkapan Dea merupakan hasil patroli siber polisi. Dea kemudian digiring ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi lalu menetapkan Dea sebagai tersangka pornografi. Dea disebut aktif membuat, menyebarkan, dan menjual video serta foto-foto syur dirinya. Namun, Dea tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor, lantaran Dea masih berstatus mahasiswa. Sejumlah barang bukti pun disita polisi, diantaranya pakaian cosplay, laptop, ponsel, dan kartu ATM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan konten. 1 tahun aktif di OnlyFans, Dea mengaku meraup penghasilan hingga 20 juta rupiah per bulan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang dapat mengaksesnya karena OnlyFans hanya dapat diakses jika seseorang membayar untuk berlangganan. Tim Liputan iNews melaporkan.